Di Situbondo, banjir dengan ketinggian 80 cm juga rendam puluhan rumah warga. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Besuki jebol. Minggu malam, 90 rumah di Kecamatan Besuki, Situbondo ini terendam banjir. Warga sempat panik lantaran air dengan cepat merendam rumah mereka hingga ketinggian mencapai 80 cm. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Besuki jebol lantaran tak kuat menahan debit air. Warga pun berusaha menyelamatkan harta bendanya karena khawatir terbawa banjir. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai sehingga banjir tak kembali terjadi. 90-an, 80-an ini dah. Oh, hampir 1 meter. Ya? Iya. Oh, ini berapa kali sudah banjir kayak ini? Ya kalau banjir besar 3 kali ya. Ya kalau yang cuma dikit itu 2 kali. Ya cuma harapannya ya cuma saya membutuhkan pelengsengan, Mas. Bukan membutuhkan istilahnya bantuan apa itu. Yang penting pelengsengannya. Ya sekarang yang di sungai anu sekarang ini tidak ada pelengsengannya sama sekali, Mas. Ya semoga cepat kita punya Pak ini di buat dek ini. Sudah apa ya? Berkali-kali. Banyak rumah yang kena sini. Banyak, pokoknya yang sebelah jalan ini, gang ini, sebelah timur ini tenggelam semua. Kena sampai saat ini. RT. Pokoknya paling apa paling tinggi sampai saat besar ini. Banjir sempat ganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Situbondo. Sementara warga dihimbau terus waspada lantaran di kawasan Besuki ini banjir seringkali terjadi saat hujan deras tiba. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.